The basic unit in numerical taxonomy is called the OTU, Operational Taxonomic Unit. Each OTU will be recorded its character, then presented in the form of matrix. From this form, a scoring characters or a two-step assessment is using several characters. After that, clustering analysis. Clustering analysis based on similarity or dissimilarity. The result is a cluster or a matrix containing similarity or dissimilarity information. OTU, which has many sharing characters, is called polyethic, while only one is called monoethic. The next stage is to interpret the matrix into dendrogram form. To facilitate this, imaginary lines are used as mark of similarity or dissimilarity units. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang ordo-ordo yang terdapat dalam Magnolidae. Magnolidae terdiri dari 8 ordo. Yang pertama, Magnoliales, merupakan ordo yang terdiri dari 11 famili. Contohnya, Winteraceae, Magnoliaceae, Annoniceae, dan Myristicaceae. Magnoliaceae merupakan famili cempaka-cempakaan. Batangnya berbentuk pohon atau pertu. Contohnya itu Mycelia cempaka. Annoniceae merupakan famili yang memiliki kulit batang licin atau rata-rata dangkal. Contohnya Annona muricata atau biasa kita sebut dengan sirsak. Yang ketiga itu Myristicaceae, merupakan famili pala-palaan. Bijinya biasa ditutupi dengan arillus. Contohnya itu Myristica fragrans. Yang kedua yaitu ordo Laurales, yang terdiri dari 8 famili. Contohnya, Persea americana dari famili Lauraceae dan Hernandia peltata dari famili Hernandiaceae. Hernandia peltata merupakan tumbuhan yang memiliki biji berminyak. Biasanya digunakan untuk pembuatan lilin. Yang ketiga yaitu ordo Piperales. Ordo ini dicirikan dengan memiliki aroma yang khas. Biasanya berbentuk herba, sema atau perdu. Contohnya, Piper aduncon dari famili Piperaceae, famili Sauroraceae, dan famili Corantaceae. Yang keempat dari ordo Aristolochiales. Ordo ini hanya terdiri dari satu famili yaitu Aristolochiaceae, biasa disebut dengan puyan-puyanan. Famili ini memiliki kaliks yang membengkok atau berbentuk S. Biasanya berasal dari spesies Aristolochia dan Asarum, dan digunakan sebagai tanaman hias. Contohnya yaitu Aristolochia serpentatia. Selanjutnya, ada ordo Iliciales. Ordo ini disebut juga lawang-lawangan yang memiliki daun tunggal, berseling, dan tidak memiliki stipula, serta bersifat aromatis. Contoh dari ordo ini adalah Ilicium ferrum Hook atau bunga lawang, yang dimanfaatkan sebagai bumbu masak, ada Ilicium religiosum Siebold dan juga Ilicium tenuifolium yang biasa juga disebut bunga lawang rimbo. Bunga ini ditemukan tumbuh liar di hutan Sumatera. Selanjutnya dari famili Cisandraceae, berupa tanaman liana yang aromatis berkayu, buah baka tersusun rapat pada torus yang berdaging. Contoh tanamannya adalah Katsura scandens yang berfungsi sebagai ramuan obat rematik. Selanjutnya ada ordo Nymphaeales yang terdiri dari 5 famili.
Famili pertama yaitu Nymphaeaceae, yang merupakan herba akuatik dengan rizoma. Contoh tumbuhannya adalah nymphaea yang digunakan sebagai tanaman ornamen pada kolam, dengan spesies Nymphaea lotus dan Nymphaea stellata. Selanjutnya dari famili Nelumbonaceae, yang juga disebut seroja-serojaan, merupakan herba akuatik dan tidak berbatang tetapi terdapat rizoma atau tuber. Contoh tanamannya adalah Nelumbonucifera yang digunakan sebagai obat batuk. Selanjutnya dari famili Barclayaceae, merupakan herba akustik kecil dengan akar yang panjang, berbulu, kasar, lunak, terapung, dan daun tegak. Contoh tanamannya adalah Barclaya constrelli. Ordo selanjutnya adalah Ranunculales. Ordo ini terdiri dari 8 famili. Famili pertama adalah Ranunculaceae, yang juga disebut kelimat-kelimatan. Merupakan tanaman herba yang mana jarang bersifat perdu rendah atau memanjat, namun juga ada yang memanjat. Contoh dari tanamannya ini adalah Anemone javanica. Famili selanjutnya adalah dari famili Menipermaceae, yang juga disebut sirawan-sirawanan. Tanaman dari famili ini bersifat liana, daun tunggal, dan seperti jantung. Contoh dari famili ini adalah Cyclaea barbata atau kalimpanang, yang digunakan untuk membuat agar-agar. Ada juga Tinomycium petioler dan juga Tinospora crisma. Terakhir ada ordo Papaverales yang memiliki 2 famili, yaitu Papaveraceae dan juga Funiariaceae, atau yang biasanya disebut candu-canduan. Contoh tanamannya adalah Sanguinaria canadensis dan juga Lamprocapnus spectabilis. Baiklah, itu tadi adalah bahasan singkat mengenai ordo-ordo yang berada di dalam subkelas Magnolidae. Saya mewakili teman-teman sekelompok saya mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf apabila dalam pembuatan video ini terjadi suatu kesalahan dan juga ketidaksempurnaan. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.